Orang kata kemalangan akan berlaku, tapi tak semestinya betul. Kebanyakan kemalangan boleh dielakkan, terutamanya yang disebabkan oleh pemandu mabuk akibat arak. Selalunya, bukan pemandu saja menderita. Orang yang tak bersalah pun menjadi mangsa kecuaiannya. Musnahlah kehidupan akibat sikap yang tidak bertanggungjawab. Jauhilah arak jika memandu. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Hargailah nyawa, jauhilah